dengan mengangkat tema Ayo Nyoblos, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menggelar launching dan sosialisasi maskot dan jingle Pilkada Medan 2020 di Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara. Dalam sosialisasi ini, KPU mengajak warga Medan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan yang akan berlangsung pada 23 September 2020 mendatang. Peluncuran maskot dan jingle Pilkada Medan tersebut sebagai penanda bahwa KPU Medan telah bersiap melaksanakan Pilkada Medan 2020. Di mana saat ini KPU Medan telah menjalankan beberapa tahapan pilkada, antara lain rekrutmen panitia pemilihan kecamatan dan tahapan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan. Launching maskot dan jingle pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 berlangsung meriah dengan dihadiri KPU Medan, Bawaslu, dan pihak terkait yang ikut mensukseskan Pilkada Medan dan dihadiri ribuan warga Medan. Ketua KPU Medan, Agus Syair Damanik, mengatakan launching dan sosialisasi tersebut sengaja digelar di area publik agar diketahui masyarakat luas secara langsung. Apalagi dalam kegiatan tersebut juga ada stand Rumah Pintar Pemilu yang menyediakan berbagai informasi terkait pemilu dan KPU mengajak warga Medan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 23 September 2020 mendatang. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara.